mendidik bahwa kita ini dengan generasi Al-Quran. Kalaulah rumah itu tidak berkumandang dengan Quran dalam rumah kita, tak ada beza lah. Itu sebab Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu sama seperti kuburan. Sama seperti kubur, sunyi, sopi, tak ada orang. Apa nak dikata? Mbak kata, itu bukan. Sunyi, sopi, tak ada orang. Apa nak dikata? Sebab tak mengaji. Bila tak semayang jemaah, siapa dulu nak mengaji? Ayat suci Quran tidak dibacakan. Itu sebab pagi-pagi kocok suami. Abang, abang bangun, abang, kita sebut berjemaah. Itu saham. Kita tak perasan. Kejut suami, kejut anak-anak semayang jemaah dengan kita di rumah sekali-sekala. Satu hari nanti, anak kita, bila kita dah dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan isteri dia, ya, mulai saat ini, besok, start pagi besok, kita semayang subuh berjemaah nak. Kenapa bang? Tiba-tiba je. Abang teringat arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Dapat saham anak kita meneruskan sebab mak ayah dia ajak. Abang teringat waktu dulu kecil-kecil, abah tak pernah miss ajak kita pergi karaoke. Tu kau cari balut. Iya, pagi-pagi orang perempuan kejut suami. Ketua keluarga ni mesti jadi imam dalam rumah. Subuh kena bangun. Bukan main pergi izin. Huha, huha. Apa benda tak boleh angkat? Selimut tak apa-apa geran tak boleh angkat. Apa cer? Isteri penuh kasih sayang. Ni masalah orang perempuan ngadang. Bangun selain subuh. Lopehkan nyawa dia. Ni lagi tidur. Dia paling khusyuk ni dalam rumah. Assalamualaikum. Lepas tu pandang kat suami. Nelaku lah orang dia. Ajak suami tu semayang sama. Kejut dengan penuh kasih sayang. Abang. Abang. Abang belum subuh, kan? Apa? Kalau macam tu cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Suami pun cakap, kau nak kejut ke nak ajak apa ni? Kejut suami seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api! Mana? Api dengan kau. Ada tu surat. Yo, kejut suami. Suami pula bila isteri dah kejut. Janganlah kau masuk bilik, bilik air kumur-kumur, ambil buduk tu nak jadi imam. Anak dah semai ngantuk ni. Yang isteri dah pakai telokong belakang semai. Suami dengan muka dengan air liur basi pun tak boleh cuci. Kumur-kumur ambil buduk. Keluar. Tak apa dia cakap pun tak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sana. Dia tak bunyi. Yang anak ke belakang ke sana apa? Yang bini ke belakang memutuh tu. Langsung bini dia sedah lagi. Suami walaupun dah habis pecah mengigau abut. Cuba bila kerja suami, suami masuk dalam bilik, air gosok gigi, mandi fresh dan barang wangi-wangi nak menghadap Allah pagi ni. Kita sibuk pasal kita susah sekarang, tak kenapa duit tak cukup, tak kenapa barang mahal, apa pening pada kita. Nabi dah pesan, Nabi dah bagi tips, siapa yang nak murah rezeki, jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Ini bukan subuh gajah hari nak, subuh dinosaur. 5 minit sebelum subuh. Kau kajut
kunut imam sapa pula kunut orang lain. Masuk dia air kosong di wami-wami keluar semua dah ada. Suami tadi. Allahu akbar. Anak pun dia kan, wuih ada gemuk ni. Masa bila pula bapak habis speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bini kat belakang dia mampus tu. Tak payah lah buat habis speaker tu. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semangat anak. Masuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, steady suami. Inna a'tainaka al-kautsar. Ya kan anak eh? Anak aku dah tahu bapak dia baca ayat aku. Tak apa. Inna a'tainaka aku tak apa. Jangan risau. Rakat dulu. Kul Allah wahad. Tak apa. Yang penting dia lima. Paling power. Keluarga bahagia. Habis bagi salam. Zikir sama-sama. Wirid sama-sama. Di penghujungnya. Al-Fatihah. Doa. Doa tu belum mula. Panjatkan kesyukuran kepada Allah. Puji Allah banyak-banyak. Ikut protokol. Lepas Allah, puji Nabi. Puji sahabat-sahabat. Tabi'in. Lepas tu, dah selesai semua, barulah masuk apa yang kita nak. Kalau orang perempuan sembahyang sendiri, doakan suami dulu. Baru doakan mak ayahnya. Yang suami, kalau dia berdoa, doakan mak ayahnya dulu. Kemudian barulah doakan yang lain-lain. Bahasa Melayu pun tak pun. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Ya Allah, bunyi suara sesungguhnya macam majlis rasmi, macam berdoa dalam majlis-majlis keramaian negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami, memanjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Saya berdoa macam tu. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Suka tak omongan? Suka tak? Apalah kau suka bini aku? Aku yang doa sekarang dah tadi. Ayolah kalau suami kita, kita seronok lah. Bila cakap, ya Allah sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak-anak tadi otomatik tengok mak dia. Mak dia pandang depan, sibuk adalah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Loh, muka lah Loh. Aku sayangkan anakku yang kedua Nganga. Nah, muka pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alam. Tahu tak apa. Doa tu pula anak kebetulan ambil peksa. Doa spesifik. Ya Allah, anak sulungku Alung ini merupakan harapan keluarga. Ya Allah, Alung di tengah berbunga-bunga hati dia. Harapan keluarga dia. Dia akan menduduki SPM tahun ini ya Allah. Kau berikan dia 12A ya Allah. Menu malu. Macam mana ni subjek ambil 9 ni? Bapak pun tak tahu nak ambil subjek apa. Doakan dia baik-baik. Anakku yang kedua ini degil ya Allah, selalu melawan cakap ibunya ya Allah. Dan bila ibunya dilawan, ibunya mengadu pada ku ya Allah, ku pening ya Allah. Maka kau jadikanlah anak ini anak yang baik dan mendengar kata ya Allah. Anak pun tak sangka pula. Tetapi orang perempuan dengar dengan teliti doa suami. Mana yang tak jelas, jangan amin. Ya Allah, kau berikan aku ini ya Allah. Kan
kerana dia tak jelas. Aku telah lama inginkan dunialah. Kau memudahkanlah urusanku untuk dunialah. Bini kat belakang, amin, amin, makbul. Nah, suami rupanya nak tambah sporing. Jangan tuduh. Mak, iyo, kan?